Halo sobat-sobat Papa Tola TV. Papa lagi ada di daerah menuju Bandara Kuala Namu. Pengen lihat seperti apa kira-kira persiapan stadion atau venue-venue yang akan dimainkan untuk PON nanti ya. Tapi kita nggak bisa masuk ya sobat, hanya di hari pinggir jalan saja. Kita lihat suasananya, ini dia. Oh maga, masih terus terjadi percepatan ya. Kita pelan-pelan dulu. Dari jauh sudah kelihatan. Nah itu dia. Nah ini dia stadion, Stadion Utama Sumatera Utara ya. Masih terus ngebut. Mudah-mudahan saja sobat, kita doakan lah. Walaupun tinggal 1 bulan lagi ya, tapi kita doakan mudah-mudahan bisa tepat waktu ya. Oke, kita gaskan terus. Ada juga di sana bangunan untuk gor voli ya, itu voli indoor. Oh, banyak sekali nih untuk timbunan ini. Truk-truk. Nah, itu dia stadionnya. Mari kita berhenti melihat dari gambarnya biar lebih fokus. Kalau lurus terus kita menuju Bandara Kuala Namu sobat. Nah, itu dia. Oh iya. Aduh, lagi-lagi terhalang. Untuk informasi buat sobat-sobat Papa Tola, penyelenggaraan PON Aceh Sumut akan digelar bulan depan ya, September 2024. Dan ini masih acara kebut mengebut. Tapi Papa berharap dan berdoa semoga bisa selesai ya untuk venue-venuenya, stadionnya, semuanya lah. Kita berdoa, jangan pesimis, tetap optimis. Ya, ini dia gerbang selamat datangnya ini. Kawasan olahraga. Oke, gimana ini kira-kira ya? Tapi ya udahlah. Pokoknya semangat terus untuk seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja. Ini dia pekerjaan masih terus berjalan. Ini apa, atletik ya, nggak tahu juga sih yang mana stadion utama, yang mana atletik. Pokoknya di sinilah semua kawasan nanti untuk penyelenggaraan PON di Sumatera Utara. Oke sobat-sobat, itu dulu video Papa Tola dari wilayah seputaran Stadion Sumatera Utara ya untuk persiapan PON. Terima kasih sobat-sobatku, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Tonton terus channel Papa Tola TV. See you. Sumut Sport Center namanya.